Rombakan Kabinet Sabah hanya akan diumumkan selepas Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji G. Noor, bertemu Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut sumber, pertemuan berkenaan dijangka berlangsung di Kota Kinabalu sekembalinya Anwar dari lawatan rasminya ke Indonesia esok. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya akan mencadangkan beberapa langkah untuk memastikan kemasukan pelancong Cina ke Malaysia lebih lancar. Walau bagaimanapun, menterinya Datuk Seri Tiong King Singh berkata ia masih akan mengambil kira tahap kesihatan pelancong yang tiba dari negara itu. KTMB menambah dua perkhidmatan train elektrik atau ETS di laluan KL Central Padang Besar sempena Tahun Baru Cina. Tiket train tambahan itu akan mula dijual pada 9 Januari ini bagi perjalanan dari 19 hingga 24 Januari. Ikuti liputan dan analisis pantau kerajaan baru setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.